Aku gak mau makan ceker. Aku benar bisa nangis dong kalau disuruh makan ceker. Pak. Mini, 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 mini. Ma. Mini, 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 mini. Pak. Oh, ini lagi. Si panik. Jawab satu. Aku emang ini yang mau. Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Hari ini kita mahal versus murah sama supermodel internasional wanita dengan skor 100-100. Kenapa? Tadi aku baru interview Kak Luna. Kak Luna bisa semua. Enggak bisa ngelipat, dia bisa mencuci baju, bahkan Kak Luna bisa nyetrika sambil ngelipat. Wajah aku pura-pura enggak tahu maksudnya gimana ya. Iya, ada triknya. Jadi ini almost perfect, masak bisa, nyetrika bisa. Ya, ternyata enggak semuanya sesempurna itu ya. Ya justru karena kan enggak sempurna kan orang berpikir oh, udah bisa ini, bisa itu tapi masih sendiri gitu. Ya tapi enggak apa-apa emang kenapa? Ya enggak apa-apa. Kan kadang-kadang kan orang tuh banyak yang demi menyenangkan orang terus atau demi menyenangkan status, aduh udah saatnya takut kalau enggak gitu. Kalau aku enggak sih. Kadang menurut aku orang Indonesia nih masih kurang bisa menerima pilihan. Iya gitu. Jadi kayak kalau enggak sesuai yang kayak seharusnya tuh kayaknya kok aneh ya, kok itu masih kayak di situ masih kayak gitu banget sih menurut aku. Ya, pelan-pelan mungkin akan lebih terbuka termodernisasi gitu ya. Generasi yang lebih muda maju. Ini mungkin juga ada beberapa kan yang masih belum mau menikah di usia muda. Jadi karena mungkin ada karir, mungkin belum menemukan pasangan yang tepat atau apa kan enggak apa-apa juga. Jadi kita mau ngapain ya, di sini? Kita di sini mau mahal dan murah. Oke. Jadi nanti Kak Luna sama aku akan disajikan berbagai produk yang similar banget kayak sama persis padahal tuh harganya jauh banget. Kita enggak boleh kasih clue ya. Oh my god. Oke. Karena di sini ada hukumannya nih dan hukumannya kita enggak suka ya. Oke. Kita aku sama Kak Luna dua-duanya enggak suka banget sama ceker. Oh my god. Kalian yang udah sering banget nonton video aku tahu gimana hubungan aku sama ceker. Enggak bagus intinya ya. Aku juga enggak bagus hubungan. Benar-benar hubungan aku sama ceker itu. Oke, jadi di sini aku nggak boleh kalah. Sekarang nggak. Udah cepet-cepet, kok gue nggak sabar. Gue pengen ngalahin Tashi. Nggak bisa. Iya kan, saya ngalahin kalian nanti di bawah ya. Sekarang menurut kalian nanti siapa yang akan menang? Oh my god, gue deg-degan. Nanti Kak Luna pada lihat barangnya lebih stres lagi kak. Oke, kita mulai ya produk pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Enggak, aku nggak mau gitu. Aku nggak mau kasih masukan apapun. Enak nih. Enak. Ini gap harganya jauh gak guys? Jauh. Aku tahu deh yang mana yang mahal kayaknya. Oke udah siap, udah tahu. Bareng-bareng ya kak. Tunggu. Yang paling mahal. Satu, dua, tiga. Dua. Kenapa? Kalau Kak Luna kenapa milih dua? Pertama ini al dente. Iya betul banget. Say. Rasanya tapi Kak Luna lebih suka mana? Rasanya, bukan yang mahal. Kalau lidah Indonesia pasti ini. Iya jujur aku lebih suka ini lagi. Karena lebih berbumbu gitu ya. Iya tapi ini bener-bener gak berbumbunya keterlaluan. Harganya yang mahal itu harganya Rp170.000. What? Mahal juga sih. Mahal banget. Murah itu harganya Rp49.000. Jawabannya. Oke. Okay. Udah pede banget gitu itu ya Bunda. Jawabannya. Jangan pernah kita salah. Belum tentu dia mahal ya. Salah. Salah. Bohong, Bohong. Serius. Ini Rp40.000. Yes. Ini yang 170. Yes. Kok tumben 170 mak rasa pedes-pedes ala Indonesia gini ya? Ini berarti lumayan loh kalau buat spaghetti 40.000-an levelnya. Ya enggak sih al dente-nya? Kita kira al dente sumpah. Aku sempet kayak ini pasti mahal karena ini al dente. Bener-bener iya kan? Al dente yang kayak kita makan di Italian restoran. Apa ini? Itu namanya kedai kopi Penang. Oh wow. Berarti kita salah ya, masih nol ya, masih mungkin ceker ya. Lanjut. Next ya. Oke, jadi satu dan dua ini mana yang lebih mahal, mana yang murah? Iya. Yes. Kalau ini gue mau nyontek. Kita lihat hidungnya pas lagi nyium kayak... Wah susah nih, biasa main film jadi ekspresinya bisa ditahan. Keluarkan kak, keluarkan ekspresinya jangan ditahan kalau ini. Oke, ini agak susah sih, tapi... Aduh, gue tuh gak suka banget sama perfume tau gak sih? Wah, ini mulai ini ya, sengit ini. Sengit pertarungan. Ini gue selalu bilang gue suka parfum, kalau ini sampai gue salah mati, gue kredibilitas gue, men. Udah aku udah gak mau ngetes lagi, kayak aku udah tahu deh. Gila, sampai pakai tisu loh. Ini pertama kali yang sampai pakai tisu loh. Jangan gitu dong, ekspresif dong, yang ekspresif. Gak mau. Aku gak mau makan ceker.
aku benar bisa nangis dong kalau disuruh makan ceker. Sumpah loh, gak ada ekspresinya sama aku. Aku nyontek. Karena pasti orang kalau ada yang lebih enak tuh ada gininya dikit. Ya gue lupa tadi ini yang nomor berapa. Yes. Salah. Gue udah tahu nih pasti yang gue suka Condet lagi. Yang lebih mahal ya. Karena gue brand ambassador Condet. Kalian tahu tuang perfume di Condet gak sih? Pasti gak tahu deh. Enggak. Huh? Jujur, Li! Enggak. Jangan bohong! Enggak. Satu, dua, tiga. Dua. Ya! Aku bisa-bisa. Gak tau nih. Enggak, kalau namanya itu karena suka apa karena apa? Karena kalau yang ini lebih banyak alkoholnya. Biasanya kayak gitu ya asli, kalau di channel ini. Oh gitu? Nah, mulai panik kan? Panik gue. Enggak, karena nomor satu itu enak banget. Biasanya tuh yang enak banget kan gue suka, itu selalu Condet, men. Harganya yang mahal itu Rp1.750.000. Yang murah itu harganya Rp100.000. Nangis nggak kalau sampai Kaluna pilih parfum 100.000, Kaluna kita udah kasih mahkota Condet. Enggak, kalau Condet, gini kalau 100.000 tuh pasti alkoholnya banyak. Kata sih. Tahu nggak? Aku udah yakin kalau parfum yang aku suka itu pasti Condet. Gila. Congratulations Kaluna. Ini harusnya, oh my god, ini harusnya makanan gue. Abis ini di Condet, pada tuang perfume fotonya Kaluna, approve by Kaluna. Oke, okay, alhamdulillah. 1-0. Bye Ceker. Hello Ceker. Yuk. Lanjut next, masih ada kesempatan Kak. Kaluna kasih tau dulu, Kaluna tim pera apa tim pulen? Pulen. Alhamdulillah. Kenapa? Oh gak bisa makan nasi pera. Walaupun nasi padang pun aku harus yang pulen. Oke. Oke, bismillah ya. Aduh, gue kalah lagi nih, gila sih. Ini tricky ya? Tricky ini nasinya, sengaja ini. Gue gak mau kasih komentar pokoknya. Ini tricky nih. Tapi ini parah sih. Gue gak nyangka sih guys, sumpah semirip ini. Lo gila lo semua ini. Wah, gila. Hah, tapi kalau ini dimakannya bener-bener gak ada bedanya loh. Wah, gila bener-bener. Gue tuh detail loh, kalau di makanan aja aku gak bisa bedain. Kaluna kalau bisa hebat. Wah gila, ini nggak tahu gue, sumpah nggak tahu. Tapi gue kayak tahu deh. Oh my god, gue nggak tahu. Mini. Si panik. Makan ceker. Si panik nggak mau makan ceker. Oh my god. Ceker nggak boleh dimakan doang ya, di beri. Dia tuh sampai kukunya nyangkut. Tentunya gue yang kalah, gue nangis. Oke, boleh, yuk. Dah? Yuk. Satu, dua, tiga. Dua. Ah! Bahaya nih kalau kita salah dua-duanya. Oh my god. Dua kan? Iya kan? Kenapa kan? Aluna milih dua kenapa? Lebih putih. Oh kalau gue, aku dari aromanya sih. Ada sedikit aroma lebih enak gitu. Kayak kita bener deh. Gak tau deh. Eh bener gak? Gak, kayak bener deh. Bener gak? Gak tau. Cepat! Jawabannya adalah... Iya lebih harum ini. Itu harganya Rp161.000. Untuk yang murah itu harganya Rp64.000. Skor kita 2-1 ya. Lanjut. Warnanya beda banget guys. Yang satu hitam, yang satu kayak milky gitu. Ini beda banget lah. Oke, gua tau. Kayak aku juga tahu kalau ini mah gampang banget. Okay. Karena yang satu pahit, yang satu nggak pakai gula soalnya. Oke, okay, kasih tau harganya dulu. Harganya, kalau yang mahal itu harganya Rp168.000. Kalau yang murah itu harganya Rp17.000. Jauh ya, 10 kali lipat. Satu, dua, tiga. Satu. Gampang banget ini mah ya. Iya. Jawabannya adalah. Gampang, karena lo salah, lo harusnya kasih gula yang ini, pasti kita kesusahan ya. Kalau ini apa? Kalau itu Delphi. Oh, yang ini Delphi? Iya, Delphi emang enak. Yang mahal namanya Kalpina. Ini ice cream ya. Oke. Ini cookies and cream dua-duanya? Kayaknya iya deh.
Ih susah loh. Karena aku kemarin abis battle ice cream vanilla sebanyak itu. Susah banget. Ice cream agak susah sih. Tahu aku. Tergantung dari rasa apa tekstur nih. Kalau tekstur yang ini mau banget. Kalau yang rasa yang ini lebih enak. Biasanya yang gak enak itu kan yang mahal ya. Yaudah, gue udah tahu. Oke, yuk. Siap? Siap makan ceker? Ya. Ntar kalau mau pakai kondimen saus kita kasih, kita baik kok kak. Tapi yang penting cekernya tuh ampe. Oke. Siap? 1, 2, 3 1! Ya! Jawab 1! Apa ini yang mau? Oh my god! Enggak, tapi kalungnya yang bahaya. Kalau sampai kita benar, tetap aja kalungnya kalah. Kalau sampai kita kalah, kalungnya tetap. Iya juga. Jadi ya. Udah pasti makan ceker say. Harganya, coba. Yang mahal itu harganya 242.000. Yang murah itu harganya 30.000. Gila! Jawabannya? Iya. Adalah. Gue latihan terus say. Gue pertama kayak I don't care about the answer. Betul. Congrats kak. Tapi sayangnya tetap makan ceker. Karena tadi perfume dari Condet. Mau tau mereknya? Kalau yang murah itu Wolf. Oh, enak nih Wolf, enak banget. Ini? Kalau yang mahal itu Haagen-Dazs. Aku udah curiga. Ya, ini cekernya harusnya 3 guys. Ya, sama Rizka pas banget disiapin 2 disini. Aku muntah dulu biar gue. Aku mau tau aja gue bilang. Aku udah males. Ada urat-urat birunya. Kenapa sih gak yang kayak dimsum aja gitu? Kan kita kalau mau mencoba pertama kali itu harus original. Yang benar-benar kulit. Oh my god. Sebenarnya. Bisa. Bentar ya, kalau di dimsum tuh ceker itu lembut banget. Ini kenapa kayak oh my god. Hey. Parah kan kak? Oh my god. Kak gimana kak? Aku juga makanya bingung loh orang bisa makan ceker. Kalungnya tapi hebat loh masih bisa masuk ke gigi mulutnya. Kalau gue tadi pasti udah nyerel. Kalungnya pasti gak bisa lupa hari ini. Lah amis! Gimana kak? Akan mau gak kak dibayar 100 juta makan ceker mau gak? 1M? 1M? Aku mau. Gimana kak? Seru gak kak? Seru banget, seru banget. Thank you loh. Nah itu dia video kita, tadi tuh aku juga ada collab di channelnya Kak Luna. Yes, kita ada mukbang ya di rumah aku. Terus kita masak juga, kalau kalian pengen lihat dessert, Napoleon dessert, aku bikin di channelnya Kak Luna. Kita lagi subscribe ke channel kita berdua. Yes, thank you for watching juga. Yeah, thank you for watching, don't forget to subscribe to this channel. And channel Kak Luna, I'll see you and you on my next one. Bye! Bye-bye!